G-O-O-D, good, good, good. Bersyukur ya, Kak Melvin sama Aileen kita hari ini bisa sama-sama beribadah. Benar Kak Jenny. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Ibadah kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita akan bersama-sama mengangkat pujian kita. Mengagungkan nama Tuhan. Holy, holy, holy. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Dan sekarang kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang jaga. Tuhan yang menuntun. Ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Dialah Allah satu-satunya yang patut kita tinggikan dan agungkan. Benar, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bersorak-sorai. Mari kita sama-sama katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai.
kita sama-sama mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kebangkitan tubuh. Apostles' Creed, I believe in the resurrection of the body. 使徒信经我信身体复活。 Nah, adik-adik, dengan kita ikut Tuhan Yesus, kita bisa menahan loh godaan dosa. Benar. Nah, ketika dosa mau menggoda kita, misalnya nih, ketika kita lagi iri hati dengan teman-teman kita, wah nilainya kok lebih tinggi. Nah, kita harus cepat-cepat berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang akan menolong kita. Seperti lagu ini, Aileen sama Kak Melvin. Lagu apa tuh? I say yes to Jesus. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Yeay! Alex adalah seorang anak yang rajin ke gereja. Hampir setiap hari ia pergi ke sekolah minggu. Guru sekolah minggu senang sekali dengan kesetiaan Alex ke sekolah minggu. Tetapi sikap Alex ini berbeda dengan sikapnya di sekolah. Hari ini hari minggu lagi bisa ibadah. Oh ya, ibadah kan perlu Alkitab. Ambil Alkitab dulu ah. Nah ini nih udah ketemu. Nah udah siap nih. Pergi ke gereja. Mau ibadah. Panggil mama dulu ah. Mama, ke gereja yuk. Alex sangat nakal di kelas. Akhirnya dapat makan hati. Ia tidak bisa diam dan selalu menggoda teman-temannya. Kalau guru sedang bercerita, dia sibuk sendiri. Alex! Lapan bu guru! Ayo, serang! Aduh, diserang orang! Bantu! Bantu! Ayo serang! Aduh, mati. Main lagi ah. Alex? Iya, Ma? Alex lagi ngapain? Main game. Oh, seru ya main gamenya ya? Iya. Tadi siang tuh, Mama ditelepon sama ibu gurunya Alex. Katanya Alex gangguin teman lagi ya? Iya.
Terus Alex ngobrol ya di kelas ya? Iya. Aduh. Terus Alex juga main ya, main pesawatan ya di kelas ya? Iya. Alex tahu gak apa yang Alex lakukan itu benar atau salah? Salah. Salah. Lalu kenapa Alex lakukan? Padahal kan Alex itu rajin ke gereja loh. Tiap hari Minggu Alex selalu rajin ke gereja. Alex juga pinter, bisa baca Alkitab tiap hari. Alex juga sangat senang muji Tuhan. Kok Alex lakukan itu? Karena Alex mau ambil main-main karena bosan. Main-main karena bosan. Tapi kan Alex tahu kalau lagi sekolah kan gak boleh gitu. Gimana kalau Alex yang digangguin teman? Seneng gak kalau digangguin teman? Enggak. Enggak. Berarti Alex bisa janji gak? Jangan ulangin lagi. Bisa. Beneran janji gak nak? Iya. Iya ya, janji ya. Alex juga nanti sekolah harus minta maaf ya sama teman yang Alex ganggu. Minta maaf juga sama ibu guru ya. Nah sekarang yang terpenting Alex minta maaf sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Berdoa yuk, minta ampun sama Tuhan yuk. Sama mama yuk, Alex okay. Berdoa yuk. Ayo berdoa, keluarin suaranya Alex. Minta okay. Ampun sama Tuhan. Tuhan tolong ampuni Alex ya. Karena Alex sudah mengambil permen teman dan bermain pada saat kelas. Tuhan ampuni ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Alex berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Janji ya nak ya. Jangan ulangin lagi ya. Oke? Oke. Sekarang handphonenya simpan. Udah sore, mandi ya. Oke? Oke. Ayo mandi yuk. Gamesnya matiin dulu tuh. Mandi sini. Ih, lupa ya WC-nya di mana? Ya. Nyapu udah, nyuci udah. Sekarang boleh lah lihat-lihat HP dulu ya. Aduh. Bu guru Alex telepon. Angkat dulu deh. Halo, selamat siang Mama Alex. Iya, selamat siang Ibu guru Alex. Ada yang bisa saya bantu? Maaf saya mengganggu sebentar ya, Bu. Iya. Begini Bu, hari ini Alex di sekolah itu ketahuan mengambil buku temannya Bu. Lalu bukunya basah. Dan temannya jadi nangis karena ada PR di buku itu Bu. Ampun. Ada satu lagi Bu, maaf ya. Apa lagi Bu? Nah tadi dia berkelahi sama yang namanya Novi Bu. Hah? Iya, soalnya Novinya gak mau pinjamin dia penghapus Bu. Astaga Alex. Oke deh Bu, terima kasih ya Ibu ya, iya, atas infonya kasih, ya. Bu, maaf ya. Gak apa-apa Bu. Iya. Ampun Lex, tiap hari kena telepon gurumu terus nak. Wah, ternyata Alex masih sama seperti kemarin ya. Padahal Alex telah berjanji tidak akan melakukan perbuatannya yang nakal lagi bukan? Alex rupanya tidak meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Apakah benar dengan apa yang telah Alex lakukan? Benarkah doa permintaan maaf seperti itu? Adik-adik, Allah adalah Allah yang kudus. Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ada seorang raja baru yang memerintah Babel setelah Raja Nebukadnezar juga melakukan hal-hal yang tidak menghormati Allah. Raja tahu segala sesuatunya tentang Allah yang kudus, tapi dia tidak menghormati Allah. Apa ya yang dilakukannya? Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, istrinya, dan gundiknya. Ada 1000 orang jumlahnya. Thank you.
Semua, mari bangun. Tamu-tamuku yang terhormat, para hadirin yang banyak ini, malam yang sangat indah. Mari kita makan-makan, minum-minum. Nikmati hari ini. Ayo semua. Pelayan, bawakan aku cangkir yang dari emas, perkakasan dari emas yang ku dapat dari ayahku Nebukadnezar, yang ku ambil dari Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Mati aja. Ayo ditambah, ditambah. Iya, iya. Silakan ya. Silakan. Makan aja. Iya, iya, iya. Ayo, jangan malu. Ayo, jangan malu. Ditambah, ditambah. Iya, iya. Silakan ya. Silakan, silakan. Makan aja. Iya, iya, iya. Ayo, jangan malu. Ayo, jangan malu. Ayo, jangan malu. Iya, ambil makanan. Yang ini enak nih, yang ini. Iya, iya, iya. Senang banget, keren banget. Iya, iya, iya. Ayo, jangan malu. Ayo, jangan malu. Ditambah, ditambah. Iya, iya. Silakan ya. Silakan, silakan. Makan aja. Iya, iya, iya. Ayo, jangan malu. Ayo, jangan malu. Ayo, jangan malu. Yang ini enak nih, yang ini. Iya, iya, iya. Di tengah-tengah pesta yang sangat ramai itu, tiba-tiba semua orang terkejut dan terdiam. Muka mereka pucat. Semua terkejut, bingung, ketakutan karena tiba-tiba melihat tangan yang bergerak. Apa itu? Tangan? Ada tulisan? Wah, apa ini? Siapa tahu? Siapa tahu? Apa ini? Pengawal! Pengawal! Panggil penyihir. Cepat panggil penyihir. Apa ini? Apa itu? Terjemahkan ini, penyihir, terjemahkan. Maksud kalimat ini? Ya. Aduh. Terjemahkan. Kalian, apakah ada yang bisa menerjemahkan ini? Yang bisa menerjemahkan, akan kuberi hadiah. Dia akan kuberi jubah ungu, akan berkalung emas, dan kujadikan dia orang ketiga terbesar di kerajaan ini. Bisa? Penyihir? Cuma kalian sudah kami mau sudah kami tidak boleh
Sudah. Semua ahli sihir, orang bijaksana dari raja sudah datang. Tapi tidak ada yang sanggup membaca tulisan itu. Dan tak bisa memberikan ya, maknanya raja. Kepada raja. Kekal hidup tuanku. Janganlah sedih, janganlah galau. Dahulu kala, ada seorang yang dipenuhi roh kedewaan. Dia mampu menerangkan mimpi Raja Nebukadnezar. Dia diberi kuasa untuk menjadi kepala semua orang berilmu. Siapa dia? Namanya adalah Daniel. Daniel? Iya. Tetapi Raja Nebukadnezar memberinya nama Belshazzar. Jika dia berhasil menerjemahkan apa maksud kalimat ini, akan kuberi dia jubah ungu, berkalung emas, dan kujadikan dia orang ketiga terbesar di kerajaan ini. Bawa dia. Bawa dia. Pengawal. Panggil dia. Panggil dia. Ya, siapa engkau? Saya Daniel Raja, Belshazzar. Baik. Apakah kau mengerti apa maksud tulisan ini? Ya. Ya, tuanku. Apa maksudnya? Terjemahkan itu. Jika kau berhasil menerjemahkan apa tulisan ini, akan ku beri kau jubah ungu, berkalung emas, dan ku jadikan kau orang ketiga terbesar di kerajaan ini. Terjemahkan, apa maksudnya ini? Tahanlah hadiah itu, tuanku raja. Berikan kepada orang lain aja. Walaupun begitu, saya akan tetap menerjemahkan dan menerangkan apa artinya ya, raja. Baik, apa itu? Terjemahkan, apa itu? Ya tuanku raja, Allah, Allah yang maha kuasa telah memberikan kemuliaan dan kekuasaan kepada kakek tuanku raja Nebukadnezar. Ya, bisa membunuh orang yang dia kendaki. Bisa meninggikan orang yang dia kendaki. Membiarkan orang hidup yang sesuai dia kendaki. Namun, di satu saat, hatinya menjadi angkuh. Tuhan Allah menempatkan dirinya menjadi tempat terendah. Tempat tinggalnya di antara para binatang-binatang. Sampai ia mengakui bahwa Allah adalah yang maha tinggi mengatur pemimpin kerajaan para manusia. Apalagi? Kemudian, apalagi? Kemudian Tuhan mengangkat dia kembali ke tempat duduk raja tersebut. Semua hal itu diketahui olehnya. Ya, ya. Tetapi tuanku tidak merendahkan diri malam ini. Terajaku memakai alat-alat emas yang berada di bait suci Allah. Dan hal ini adalah penghinaan bagi Allah. Ini sudah menghujat Allah, ya Raja. Apa lagi yang dia katakan? Apa lagi?
Karena itu, Allah murka. Dan ia menyuruh punggung tangan itu menulis kata-kata itu di dinding itu, ya Raja. Tapi, apa arti sesungguhnya kalimat ini? Mau diapakankah aku ini? Mene-mene tekel ufarsin, Tuan. Apa? Mene-mene tekel ufarsin. Apa itu? Mene atau dihitung. Mene. Artinya, masa pemerintahan Tuan Rajaku akan dihitung. Dan hari ini adalah hari terakhir. Hari terakhir? Tekel. Tekel. Atau ditimbang. Tekel. Kerajaan Tuanku telah ditimbang dengan neraca. Dan tidak didapati memuaskan. Ufarsin. Atau peres. Peres. Atau dibagi. Artinya, kerajaan Tuanku akan pecah dan dibagi. Pecah. Diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Raja Belshazzar sangat sedih. Tetapi walaupun begitu, ia menghormati Daniel. Apa yang telah dijanjikannya tadi ditepatinya. Disuruhnya orang mengalungkan rantai emas di leher Daniel. Raja mengangkat Daniel sebagai pemerintah atas kerajaannya pada pangkat yang ketiga. Dan pada malam itu juga hukuman Allah datang kepada Belshazzar. Ia mati terbunuh oleh orang Media dan Persia yang menyerang kota Babel. Allah menghukum Raja Belshazzar dengan begitu kejam, yaitu hukuman mati. Hukuman langsung ditimpakan kepadanya. Adik-adik tahu gak kenapa Allah menghukum Raja Belshazzar begitu kejam? Ya betul, karena Raja tahu Allah itu suci, tapi Raja tidak menghormati Allah. Raja mempermainkan Allah. Pernahkah adik mempermainkan Allah? Pernahkah adik seperti Alex? Perbuatan seperti apa sih yang mempermainkan Allah itu? Nah, kakak kasih contohnya ya. Yang pertama, ketika adik-adik memberikan persembahan, memasukkan tisu, kertas, dan bungkus permen ke dalam kantong persembahan. Itu perbuatan yang tidak menghormati Allah. Lalu apa lagi? Ketika temannya sedang berdoa, sedang mendengar firman Tuhan, mengganggu temannya. Itu juga perbuatan yang tidak menghormati Allah. Ketika sedang bernyanyi memuji Tuhan, berteriak-teriak. Itu perbuatan yang tidak menghormati Allah. Lalu, ketika belum ada kakak SKY-nya nih, lari-lari, lompat-lompat di mimbar. Ayo, siapa di sini yang pernah kayak gitu? Itu perbuatan yang tidak menghormati Allah. Dan marah dengan nama Tuhan. Itu perbuatan yang tidak menghormati Allah. Pernahkah adik-adik berbuat hal seperti itu? Kalau adik-adik masih melakukannya, bagaimana dengan sekarang? Ya betul, tidak boleh dilakukan lagi. Kita harus bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Adik-adik, yuk kakak mau ajak adik-adik baca ayat hafalan kita yang diambil dari Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi adik-adik ya, Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik selama satu minggu ini dan seterusnya, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak menghormati Allah. Adik-adik bisa?
ayo kita lakukan selama satu minggu ini ya. Kita tidak mau melakukan perbuatan yang tidak menghormati Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat, yang menghormati Allah. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Aileen, tadi Aileen sudah dengar firman Tuhan kan? Udah kak, itu Tuhan memang benar-benar kudus ya. Jadi tuh pas teman kita lagi berdoa, kita gak boleh ganggu. Betul, apalagi kalau ibadah online. Nah, waktu ibadah online gak boleh sambil makan, gak boleh main sambil main game. Nah itu kita sudah tidak sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan. Kan Tuhan kita itu kudus, kita harus hormati Tuhan kita. Kalau ibadah, berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kalau nyanyi dengan setulus hati, dengan sungguh-sungguh. Nah kita nih mau minta Tuhan kita untuk menuntun ya, supaya kita bisa hidup kudus juga. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu You're In My Heart To Stay. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Gimana tuh Aileen? Cara pertama, kita bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop dan meminta orang tua untuk mengasihkan ke gereja kantor. Ke kantor gereja ya? Ya. Yang kedua, kita bisa suruh orang tua atau papa mama untuk transfer dan jangan lupa tambahin nomor angka 11. Iya. Nah, Aileen, hari ini ada kelompok kecil. Oh iya, ada. Jangan lupa nanti kelompok kecil ya. Oke. Nah, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita mau sama-sama menutup ibadah kita. Nanti akan ada Bu Maria yang memimpin kita dalam doa berkat. Yuk kita sama-sama berlutut. Kita mau sama-sama doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Our Father in heaven. Our Father in heaven. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done. Your will be done. On earth. On earth. As it is in heaven. As it is in heaven. Give us today. Give us today. Our daily bread.
our daily bread. And forgive us. And forgive us. Our debts. Our debts. As we also. As we also. Have forgiven. Have forgiven. Our debtors. Our debtors. And lead us. And lead us. Not into temptation. Not into temptation. But deliver us. But deliver us. From the evil one. From the evil one. For yours is the kingdom. For yours is the kingdom. And the power. And the power. And the glory. And the glory. Forever. Forever. Amen. Amen. Oke, anak-anak, lipat tangan dan tutup mata. Menerima berkat dari Tuhan. Semoga kekayaan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang mana anak-anak beroleh penebusan, melimpahkan segala hikmat dan pengertian kepada anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita sampai di sini. Bye-bye semuanya. Bye.